pemain timnas Argentina, Lionel Messi berpotensi memecahkan rekor Diego Maradona di Piala Dunia. Apa saja pencapaian Maradona yang bisa dilampaui La Pulga? Simak videonya hingga selesai. Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Qatar akhir pekan ini. Pesta bola sejagat akan digelar pada 20 November sampai 18 Desember 2022. Messi sudah dimasukkan ke dalam daftar pemain untuk skuad Piala Dunia 2022 oleh pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni. Bahkan pemain 35 tahun itu dinobatkan menjadi kapten tim. Bagi Messi, ini adalah Piala Dunia kelimanya. Pemain Paris Saint-Germain itu pernah bermain di Piala Dunia 2006, Piala Dunia 2010, Piala Dunia 2014, dan Piala Dunia 2018. Sejauh ini, Messi sudah bermain 19 kali di Piala Dunia. Dengan catatan itu, Messi tinggal berjarak 2 pertandingan dari jumlah laga legenda Argentina itu di Piala Dunia. Sementara soal asis, Messi sudah membukukan 5 asis. Maradona mencatatkan 8 asis selama kiprahnya di Piala Dunia. Messi menatap Piala Dunia 2022 dengan catatan penampilan bagus. Dalam 19 pertandingan di PSG, dia mampu mencatatkan sebanyak 12 gol dan 14 asis. Argentina ada di grup C Piala Dunia 2022. Tim Tango bersaing dengan Arab Saudi, Meksiko, dan Polandia untuk meraih tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Arab Saudi yang akan menjadi lawan pertama Argentina di Qatar. Laga itu akan berlangsung di Lusail Iconic Stadium. Mampukah Lionel Messi memecahkan rekor sang legenda Diego Maradona dan membawa timnas Argentina bersaing di Piala Dunia Qatar nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar. We'll be right back.